Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk teman-temanku dimanapun kalian berada, teman-teman yang satu level di usaha sembako, yang di Madura, yang di Bali, dan juga yang di Jakarta, Tangerang, Banten. Salam sejahtera untuk semuanya, salam persahabatan. Kali ini teman-teman, saya akan berbagi tentang minuman yang harus didinginkan. Ini adalah minuman-minuman yang laris di Pulau Dewata Bali, teman-teman. Kita buka ya kulkasnya, teman-teman. Sini untuk minuman yang laris itu di Bali khususnya, yang pertama adalah aqua, ya. Terus setelah itu teh pucuk, ini sangat laris sekali, teman-teman. Minuman-minuman seperti ini sangat laris. Teman-teman langsung lihat sendiri ya. Nanti soal masalah harganya di video berikutnya akan saya jelaskan juga. Teh pucuk ini besar kecil, teman-teman. Ini barusan sudah ada yang beli, tinggal satu botol. Latte pucuk, Fanta ini juga sangat laris sekali. Ini cola seru yang ketiga-tiganya sangat laris. Coca-Cola, Sprite, Mizon, terus Pocari ini, teman-teman. Ini semua yang ada di kulkas ini adalah minuman-minuman yang sangat laris khususnya di Pulau Dewata Bali. Ini saya pakai dua kulkas. Di sini khusus yang kaleng-kaleng ya, teman-teman. Tapi bukan mail kaleng-kaleng ya. Ini minuman kaleng-kaleng yang sangat laris di Bali. Ini ginseng, terus bear brand. Nih, tapi kalau bear brand ini sama ini nih lebih laris yang ini, teman-teman. Ada tanana. Ini untuk minuman-minuman ini baru saya habis isi, teman-teman. Rutan dan panda. Untuk susu-susu ini juga sangat laris. Ini untuk anak-anak semuanya. Sini ya Yusi, Maviton. Yang paling laris untuk yang di sini adalah teh gelas ini pasti, teman-teman. Sebelum teman-teman yang di Jakarta ya, untuk minuman yang seribuan ini pasti laris. Untuk minuman yang laris di sini biasanya tergantung pada lokasinya, teman-teman. Tergantung pada lokasi juga toko. Tapi kalau di daerah sini yang sangat laris yaitu teh gelas. Cuman kopi cup juga sangat laris, teman-teman. Cuman ini habis, belum dikirim karena di sini saya langsung dikirim oleh suppliernya. Ini Pepsi juga sangat laris, teman-teman. Tapi ini saya cuma ngasih dua botol aja. Nanti kalau ini habis baru dikasih lagi, teman-teman. Yakult, kalau Yakult memang sangat laris. Ini sampai saya banyakin stoknya. Sana juga ada. Kalau susu yang laris ya ini, teman. Kalau susu itu yang laris ya yang Ultramil yang ini. Untuk teman-teman yang di Jakarta atau dimanapun kalian berada, untuk susu yang laris susu apa ya, teman-teman? Biar kita saling tahu. Pokoknya minuman yang sangat laris semua, teman-teman. Jadi minuman ini tiap keluar satu, laku satu, langsung ditaruh lagi, teman-teman. Ini barusan teh pucuk sudah laku satu, langsung kita taruh lagi, teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman ya, jangan sampai lupa untuk minuman yang mau ditaruh itu harus dibersihin dulu, agar pertama itu biar tidak kelihatan jorok, yang kedua kulkas biar tetap bersih, teman-teman. Bisa pakai kemucing, bisa pakai lap lainnya.
terserah teman-teman. Yang penting itu dibersihin, jangan sampai ada kotoran. Sis, ya, ya. Nah, ini sangat higienis sudah teman-teman. Setelah dibersihkan, lalu pasang seperti ini. Jangan lupa juga teman-teman, yang dingin itu dipindah ke depan. Taruh sini dulu sebentar, numpang duduk. Taruh. Nah, masih kurang dua lagi teh gelasnya, teh pucuknya. Kita ambilin dua lagi teman-teman. Kita bersihin lagi. Pokoknya jangan sampai ada kotoran meskipun sedikit pun. Itu kita harus menjaga kebersihan teman-teman. Ya, seperti ini. Sudah full semua. Untuk Yakult memang saya taruh di sini teman-teman, biar tidak roboh. Ini untuk alat ini ya, untuk Yakult itu makanya sengaja memang ditaruh di sini biar minuman itu tidak berjatuhan. Ini produk baru teman-teman. Ini kemarin cuma saya ngambil 10, ini sudah tinggal 2. Sudah laku semua. Pokari ini juga masuk barang paling laris ya di Bali, Pokari ini. Besar kecil, ini sampai saya banyakin stoknya. Ini adalah barang-barang yang laris semuanya. Untuk Aqua itu yang laris memang yang kecil teman-teman, yang paling laris. Kita ambilin, mau ambil Aqua dulu. Jangan lupa ya untuk teman-teman yang nonton video ini, tonton sambil ngopi ya teman-teman, biar tidak merasa bosan. Kalau ada masukan atau hal-hal lain bisa langsung tulis di komentar teman-teman. Jangan lupa untuk menulis asal kota, berusaha di mana, biar sama-sama saling tahu teman-teman. Kalau yang di dalam kardus tidak usah dibersihin lagi karena sudah pasti bersih. Ini Aqua sudah dingin, pindah ke sini. Ini susu kedelai teman-teman. Ya, tinggal 2, kita majukan ke depan biar laku duluan. Maksudnya kalau ada yang butuh, yang pengen yang dingin, biar langsung diambil tuh teman-teman. Ada masukan silahkan, tidak usah ditimbang ya teman-teman airnya teman-teman ya. Ini setengah kilo satu Aqua, setengah kilo, tidak usah ditimbang teman-teman. Ini saya cuma nyoba begini ya. Jadi untuk orang yang mau ngambil yang dingin sudah ada. Fanta juga ada yang besar, Coca-Cola. Ini ya, ini Fanta kaca juga ada. Ini untuk jamu kalau di Madura teman-teman. Untuk jamu campur telur, campur giranti. Ah, kok giranti? Campur madu. Untuk teman-teman dimanapun kalian berada, buka usaha di mana saja, itu soal masalah minuman yang laku itu tergantung lokasinya ya teman-teman, tergantung di mana kita buka usaha. Untuk minuman-minuman yang laku silahkan di stok biar tidak kekurangan. Untuk barang-barang yang kurang lancar, yang ambil sedikit-sedikit lah teman-teman, istilahnya kita itu menyelam sambil minum air katanya orang itu. Saya ngidupin ini dulu teman-teman.
ya. Jangan sampai terpengaruh oleh tips atau apa. Pokoknya pertama teman-teman itu pastikan dulu barang apa saja yang lancar, baru barang itu yang diambil teman-teman. Ini kayak saya ini barang-barang yang lancar saya ambil banyak, kayak aqua, terus yang lain ini pucuk itu masih ada, terus kopi itu barang yang lancar-lancar saja ya teman-teman. Jangan sampai kita numpuk barang yang tidak lancar, karena itu hanya sia-sia, bahkan bisa merugikan kalau expired itu teman-teman. Itu saja teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dan mensupport channel ini dengan cara menekan tombol like ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, di share juga. Pastikan ya untuk teman-teman dimanapun berada, pengusaha sembako di seluruh Indonesia, di Jakarta, di Bali, di Madura, dan dimanapun berada, silahkan untuk komentar dan tolong di subscribe. Itu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan membuat list harga minuman di Pulau Dewata Bali. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.